Halo semua, saya William sebagai presiden untuk Porsche Club Indonesia. Hari ini saya menghadiri Porsche Electrified. Kalau saya lihat mobilnya sangat keren sekali, Cross Turismo. Jadi pengen beli, ya. Ride comfortnya dan ride levelnya saya rasa cocok sekali untuk daerah rumah saya yang banyak trotoarnya tinggi-tinggi, ya. Dari segi bentuk mobilnya top sekali. Apalagi ada aero-nya yang off-road aero itu saya suka banget. Pantatnya juga tambah lebar, keren banget. Gue Dini Mas. Tadi pertama kali ngelihat Taycan Turismo, menurut gue mobil yang keren dan rugged banget. Dia ini kan biasanya dari Taycan, nah sekarang dijadiin Turismo, Cross Turismo, ditambahin wheel arch, wheel flare, terus ada roof rack-nya. Modelnya yang agak kayak wagon yang mana gue suka banget. Digabungin semuanya, bener-bener bikin gue terpesona banget. Karena modelnya, wah, nggak ada yang ngalahin deh gantengnya. Halo, saya Fitra Eri. Selamat buat Porsche Indonesia sudah meluncurkan Porsche Taycan Cross Turismo. Luar biasa, artinya Porsche adalah salah satu merek sports car yang benar-benar fokus untuk memasukkan mobil masa depan teknologi elektrik ke Indonesia. Taycan sudah masuk, sekarang Taycan Cross Turismo. Dan saya yakin ini akan menginspirasi banyak orang pecinta mobil di Indonesia. Porsche Taycan Cross Turismo hadir di Indonesia. Senang sekali, kami lebih senang kalau makin banyak model di Indonesia lagi. Model mobil, nah ini model mobil yang sangat spesial. Kenapa? Karena ini adalah mobil listrik. Yes, kami suka mobil listrik. Nggak petrolhead sekali ya, ya nggak apa-apa. Karena mobil listrik itu adalah masa depan yang nggak bisa dihindari. Ya, selamat untuk Porsche, launchingnya Taycan Cross Turismo.